Kalau enggak memakai itu kurang sehat, kurang gairah. Iya. Kurang pede. Iya, kurang pede. Sampai enggak mau sampai nutup-nutup gitu ya. Jadi tujuannya menggunakan itu biar ini ya, biar semangat, biar gairah, Pak. Karena pekerjaan saya itu berat. Berat. Kerja pelapon itu berat. Ya. Terus sampean sudah punya ini keluarga yang di tinggalkan sementara di sana ada berapa yang di rumah? Banyak, Pak. Orang tua saya perkiraan 4. Rukun. Orang tua, istri saya dan anak saya. Terakhir make kapan itu? Itu sisa yang kemarin itu barangnya sisa atau baru dapat ya? Tak sisa itu. Sisa. Terakhir makainya? Malam Kamis. Berarti sebelum pagi itu ya. Iya. Okay. Okay, siap. Jadi make abunya ada menyesal gimana? Ya kalau sudah ditangkap kayak gini ya kira menyesal lah. Karena apa? Ada benda lain untuk menggairahkan badan untuk bekerja. Jadi kalau nanti bebas tobat ya, insyaallah saya akan pangkal, tidak mengenal lagi dengan narkoba. Kenapa taruh di orden? Kenapa ditaruh di orden? Karena saya sudah tahu barang itu barang bahaya. Simpan gitu. Itu aja. Biasanya kalau selepas, beli berapa, Mas? Ya. Biasanya kalau beli berapa? Berapa? Kalau seperapat itu berapa ya? Harganya 250 saja. Ambil di mana itu? Di Punten Timur itu. Itu bukan jualan beras, itu hanya memakai saja, Pak. Sampai di mana? Sekali saya pakai. Pak, sudah berapa kali, berapa tahun sudah pakai seperti itu, Pak? Lama, Pak. Saya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun? Tak sampai 5 bulan saja. Saya baru datang dari Malaysia, Pak. Saya tak tahu pengalaman Sampang ke Tapang ini, saya enggak tahu. Saya dari 91 saya sudah bergerak ke Malaysia. Apakah dari Malaysia kemudian memakai juga? Entah, Malaysia tak saya. Karena Malaysia itu banyak barang-barang yang untuk menggairahkan badan, bekerja. Malah Malaysia itu pekerjaan yang paling berat. Oke. Cukup. Thank you.